Keuangan Sri Mulyani menyampaikan asumsi dasar dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kembali berubah. Antara lain terkait kisaran target nilai tukar rupiah serta usulan perubahan suku bunga SBN. Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi 11 DPR terkait asumsi dasar RAPBN 2021. Sri Mulyani menjelaskan khusus pada nilai tukar rupiah akan ditargetkan pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar Amerika Serikat pada tahun depan. Selanjutnya, perubahan asumsi juga dilakukan terkait suku bunga, di mana usulan itu untuk perubahan suku bunga menjadi SBN 10 tahun di kisaran 6,29 hingga 8,28%. Sementara suku bunga SBN 5 tahun sebesar 5,88 hingga 7,88%. Atas pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan oleh untuk pertumbuhan ekonomi tidak ada perubahan dari dokumen PPKF, yaitu proyeksi kita untuk tahun 2021 adalah pada kisaran 4,5 hingga 0,55%. Untuk nilai tukar, kami memberikan update sedikit lebih menguat dari dokumen PPKF, yang memang waktu itu disusun pada situasi bulan April di mana volatilitas nilai tukar juga sangat tinggi. Sekarang kita mengusulkan di 14.900 hingga 15.300. Untuk inflasi tidak ada perubahan dari dokumen PPKF awal. Dan untuk suku bunga kami mengusulkan untuk yang perubahan SPN 3 bulan menjadi sekarang diubah menjadi SBN 10 tahun, yaitu dari 6,67 hingga 9,58 menjadi tadi yang kami usulkan 6,29 ke 8,29, dan untuk yang 5 tahun adalah 5,88 hingga 7,88 seperti yang ada di dalam tabel.